Dalam pertemuan Pokja 2 PKK sekecamatan Bumianci juga dilaksanakan kegiatan keterampilan yakni pelatihan membuat buket bunga dan buket meja berbahan dasar bunga potong. Di mana buket bunga ini menjadi salah satu pilihan pengolahan tanaman bunga karena proses pembuatannya tidak terlalu sulit dan juga bahan yang digunakan mudah didapatkan. Apalagi bahan utama yang digunakan merupakan salah satu potensi yang ada di Desa Gunung Sari, yakni bunga potong yang ada di lingkungan setempat. Selain itu, buket bunga dalam waktu ini juga menjadi suatu karya yang cukup digemari dan diminati oleh berbagai kalangan karena bisa dijadikan sebagai tanda ucapan selamat hingga sebagai hadiah untuk orang tersayang. Ketua Pokja 2 Kecamatan Bumianci, Neti Komariani, mengatakan bahwa pelatihan keterampilan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Bumianci dengan membuat suatu karya atau keterampilan yang berbeda-beda. Pertemuan ini adalah rutin, kita adakan tiap bulan, bergiliran ke desa-desa sekecamatan Bumianci, dan setiap desa menampilkan keterampilannya masing-masing. Kebetulan bulan ini yang ketepatan Desa Gunung Sari, karena Desa Gunung Sari adalah desa wisata bunga, maka Desa Gunung Sari mengadakan latihan merangkai bunga. Bulan depan berada di Desa Kuburan, mungkin Desa Kuburan akan memberikan keterampilan yang lain. Alhamdulillah ibu-ibu antusias sekali karena saya pikir bahwa bunga adalah bagian dari kehidupan kami yang ada di Kecamatan Bumianci ini, sehingga ibu-ibu itu di sekitar rumahnya memang ada tanaman-tanaman bunga, sehingga dengan adanya pelatihan ini harapannya adalah ibu-ibu bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumahnya untuk mempercantik ruangannya, dan harapan kami yang kedepannya malah lebih ini bisa mempunyai nilai ekonomi. Di samping itu, proses pembuatan buket bunga ini terbilang cukup mudah. Adapun bahan-bahan yang digunakan merupakan barang-barang yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias dari para anggota PKK di masing-masing kecamatan Bumianci. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu PKK, serta dapat dijadikan sebagai peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan.